pesananku sudah selesai. Aku pesan yang X8, 3 piece ayam sama minumnya Fanta. Kita menunggu orderan. Teman-teman, aku sudah nyampe rumah. Waktunya kita makan. Ini tadi paket KFC yang E8. Harganya tuh $40. Isinya apa aja ya? Wow, isinya ada 3 ayam, ada 2 dada dan 1 paha. Ini tuh spicy. Tadi aku minta yang pedas. Minumnya juga itu terserah kita mau minum apa. Tadi aku minta yang orange juice. Dan paket ini tidak ada nasinya. Harganya $40. KFC E8. Selamat makan. Hai hai, sore. Hari ini tuh panas banget ya teman-teman Hong Kong. Matahari ini mentul-mentul padahal ini jam 6. Dan aku mau mencari makan malam. Kita menuju ke pasar sana. Nanti aku mau beli apa, nggak tahu, masih bingung ya. Mau beli apa? Belum matahari ini sih An. Nah, itu matahari loh. Mentul-mentul kayak ono guys sih An. Isik panas menyengelit. Suasana nih sore iki jan cerah. Delok rame sih An. Rame full. Super duper full. Pada malam mingguan. Pada malam mingguan teman-teman iki orang-orang. Kok kotor banget sih anu iki mau. Satu-satu mosok sing nyambut gawe libur tukang sapune. Hah? Rawaget ya. Dan aku masih setia dengan jalan ini ya. Karena langsung jalan sebelah sana itu rodok jauh teman-teman. Jadi aku ki males metu kono ki. Metu terminal bis. Ya kan kotor ya. Loh, tapi kotornya di sebelah sini ya berapa? Masuk anginnya kok kono melayu merene ya. Kono angin ya. Lah kono kok resik ini kok kotor banget. Ini kono wong bagus. Mana aku menewang bagus bisa bahasa Jawa. Ada bis sampean. Ada mobil. Kok ngarep mobilnya wireng bisa nurana suarane. Mobilnya api rana suarane kunyur-kunyur. Moro-moro ngageti di depan. Aku lek melaku pecicilan. Nah adalah ini ya kotor baik, tapi gak seberapa parah kok sing kono mau kotornya. Ini sih rame wong nyangkuk ya ini. Wong-wong ini mbok turu-turu nang rumah kono gak AC lah penak. Anyep. Tapi AC susi adem aku juga seneng. Nah kan. Tapi biasanya nek kene iki ana mobil perpose ya libari bus. Kok gak ono. Paling wis mulih ya, wis sebengi. Jangan wong-wong ya ini sik rewame padha gorong sayur. Tinggi sesuk. Wah, ana musik, matikan dulu. Nah, aku sudah nyampe pasar lantai 1. Kita lihat ke KFC aja ya. Aku kok pengen makan KFC. Oke. Karena KFC ini lek jam piro ya? Jam sebelum jam 6 ki kaya ono paket apa ya? Loh kok gak ono ya? Nah, pesanan sudah selesai. Kita pulang. Pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan. Hari ini tuh aku di rumah sendiri dan aku beli KFC sendiri, pakai duit sendiri, aku makan sendiri. Tadi tuh aku beli paket E8, ada 3 ayam, enggak ada nasi dan aku minta orange juice. Sekali-kali ngombe orange juice. Tapi esnya tuh banyak banget, jadi harus aku buang. Jadinya tuh enggak manis. Esnya sudah aku buang teman-teman, tinggal orinya saja. Dan aku mau makan yang
saya dulu, karena ada dua ini ya, dada dan satu paha. Tadi tuh aku ditanyain mau yang spicy atau enggak, dan aku minta semuanya itu yang spicy. Waktunya kita makan ini nanti tidak habis, jadi aku makan yang satu saja sama pahanya sama minumnya, yang satu buat besok bekal libur. Bismillahirrahmanirrahim, makan. KFC itu enak banget, tahu enggak? Ayamnya itu renyah dan gurih, terus dimakan hangat, hot. Ini kulitnya enak banget. Aku kalau makan kulit kayak gini, aku jadi teringat sama anakku, mamanku dulu yang sekarang sudah pindah di LA. Bikin nangis, mewek. Ah, enggak. Aku makan dulu. Ini tuh tidak ada nasinya, jadi hanya ayam doang. Das. Wih, gajinya bikin mundur.
dan aku tuh kenyang. Kita lanjut nanti ya, kita selesai dulu makannya. Aku kenyang, tidak bisa aku paksakan nanti bisa muntah.